Sampurasun, Wilujeng Enjing Kasadayana, Mugia Gilulur Rahayu, Kadaharian. Dinten ieu, hiji dinten anu kalintang pingah da kagurang sadaya, rehingna Sukabumi, manjing wang cida tamang sa anu ka 153. Kukituna, urang sasarengan, nyakseni, dina raraga sekar budaya, Kabupaten Sukabumi, Rahayu, 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 Sampurasun. Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar upacara Sekar Budaya di Alun-Alun Palabuhan Ratu Minggu 10 September 2023. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Sukabumi yang ke-153 tahun, di mana Wakil Bupati Sukabumi Haji Yoso Mantri bertugas sebagai pembina upacara. Kegiatan di momen hari lahirnya Kabupaten Sukabumi ini sangat lekat dengan kesenian dan kebudayaan Sunda. Hal itu seperti penggunaan bahasa, pakaian, hingga penampilan kesenian khas Sunda. Tak hanya itu saja, dalam kegiatan yang kental dengan seni budaya ini, air dari berbagai mata air di Kabupaten Sukabumi dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kendi sebagai simbol persatuan. Wakil Bupati Sukabumi Haji Yoso Mantri mengatakan penonjolan budaya Sunda sebagai bentuk kecintaan dan melestarikan tradisi Sunda. Selain itu, Sekar Budaya pun merupakan wadah untuk membangun kearifan lokal yang lekat dengan masa kini sebagai festival rakyat. Bahkan Sekar Budaya pun dinilai dapat memperkenalkan budaya Sukabumi ke khalayak luas, termasuk dalam tatanan mempertahankan kekentalan budaya yang ada di Jawa Barat. Momentum ini pun sekaligus merefleksikan capaian prestasi Kabupaten Sukabumi, termasuk merencanakan program yang lebih baik ke depan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tempat berbeda, Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengaku senang dan sedih. Di momen HJKS tahun ini, dirinya mengaku senang lantaran Kabupaten Sukabumi telah berusia 153 tahun. Sampurasun. Perasaan simkuring ayeuna antara guligah ku rasa bunga, oge kinggih ku kasedih. Bunga dumeh ayeuna Kabupaten Sukabumi geus nincak milangkala nu ka 153. Sedih sabab simkuring teu bisa ngilu aup jeung kadang warga rahayat Sukabumi pikeun Sukabungah ngareuah rieuh milangkala lemah cai urang dina acara Sekar Budaya. Singkuring ayeuna keur di Maroko mancen salah sahiji tugas kanagaraan pikeun narima sertifikat pengakuan ciletuk Pelabuhan Ratu salaku bahagian tina jejaring geopark dunia. Ajeun satetman lain kareueus urang sabudeureun ciletuk Pelabuhan Ratu unggul, tapi sakuduna kareueus urang sakabeh salaku warga Sukabumi. Ieu tanda mun Sukabumi asal bisa turdaek ngalapeunana. Tetela bisa ngajomantara sabab potensi Sukabumi lain ngan saukur ciletuh Pelabuhan Ratu Unggul. Ti kalera nepi ka kidulna, ti wetan nepi ka kulona, Sukabumi estu kacida eueup ku potensi-potensina. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Puji syukur katat Allah anu Maha Gopur. Rehing acara Sekar Budaya di Nararaga Mieling Kabupaten Sukabumi anu ka 153 parantos rengse. Kalayan lancar, oge rahayu, raharja, salamet sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.